dua pejabat Kopasgat TNI diganti. Letko Raden Luri ditarik ke Pas Pampres. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal Pajar Prasetyo, telah menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan tugas dan jabatan di lingkungan TNI. Nah, dalam SK dengan nomor Kep garing 26 PKS garing 9 garing 2022 tanggal 19 September 2022 ternyata masuk nama Komandan Detasemen Pertahanan Udara 472 Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat Letko Pas Raden Luri Rusiana. Jadi berdasarkan siaran resmi penerangan Kopasgat, Selasa 25 Oktober 2022, Letko Pas Raden Luri ternyata dipindah tugaskan ke Markas Besar TNI di Jakarta untuk bergabung dengan Pasukan Pengamanan Presiden, yakni menjabat Komandan Detasemen 2, Grup C Pas Pampres TNI. Sementara itu, dalam serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Wing Komando 2 Kopasgat, Kolonel Pas Yosapat, Raden menyerahkan jabatan Danden Hanut 472 Kopasgat kepada Letko Kari Wiono. Wiono sendiri sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan di Pangkalan Udara Adi Sucipto. Menurut Yosapat, tugas baru yang diemban Letko Pas Wiono bukan tugas yang mudah karena Denhanut 472 Kopasgat merupakan bagian dari unsur rudal Subsatuan Tugas Pertahanan Udara Satgas Udara dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu Pengamanan VVIV di Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan dilangsungkan pertengahan November 2022. Sementara itu, tugas baru yang akan diemban Raden juga cukup berat karena tugas utamanya di Grup C Pas Pampres adalah pengamanan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.